Okey, cukup 7 kali dengan yakin lah tu. Pergi sekali daripada Safa ke Marwah 1 kali. Jangan pergi balik kira sekali, mati kita. Jarak 420 meter. Jangan pergi balik 1 kilometer kita terjelir lidah, 7 kilometer baru habis. Siapa pergi kursus intensif hari tu? Ada tak soalan? Di situ apa dah? Apa dia kata tu? Sapa ke apa ni sa'i? Apa soalan dia antara Jabal Rahmah dengan Jabal dengan Bukit Marwah? Betul tak? Ada soalan tak? Kalau siapa pergi lah. Ha, soalan tricky lah. Kalau jawab tu mati orang tu. 22 km satu pusingan kan? Ada satu soalan tu tentang sa'i. Ha, daripada mana kepada mana? Ada satu jawapan pilihan tu daripada Jabal Rahmah ke Bukit Marwah. Ha, mati kalau buat suruh. Okey, hendaklah sa'i sehingga sampai ke penghujung tempat sa'i di Bukit Safa dan Bukit Marwah. Sampai ke penghujung maksudnya tadi saya tunjuk gambar mampu telah lain dah. Ha, tapi disunatkan naik sampai ke atas. Semua orang naik atas lah. Tak ada orang sampai setakat tu. Hendaklah sa'i di Batul Wadi tempat ada sekarang. Mudah cerita dalam bangunan yang dibuat sekarang ni. Tak usah fikir lain. Tu senang cerita. Tidak berniat lain yang boleh memesungkan tujuan sa'i. Ha, ini ada keadaan ni. Sebab tu sa'i tawaf pada saya bawa air zam-zam. Takut haus nak minum. Banyak kali saya sendiri pernah jumpa apabila kena tawaf 2 jam, sa'i 2 jam, tengah sa'i tu bintang keluar. Ha, kena berhenti tepi minum air, siram atas kepala. Pernah? Sebab kalau kita tengah sa'i pusingan kelima, tiba-tiba haus nak minum. Tong zam-zam nampak, kita pun pergi minum. Perjalanan daripada poin sana ke poin sini itu niat nak minum air, bukan nak sa'i. Ya kan? Maknanya kalau nak bagusnya, nak sambung, kena patah balik ke poin sini. Jarang orang buat tu. Dia pergi minum air, berdeguk-berdeguk, terus dia pergi ke sana. Mana terputus. Oh, apabila saya jelas ni, banyak jemaah datang, ustaz macam mana kita buat dulu, kita tak tahu. Okey. Ada pendapat kedua mengatakan asal kamu jalan di lorong sa'i itu, macam mana pusing pun tetap sa'i. Oleh sebab itu yang lepas buat yang tu, ikut yang tu. Yang akan datang nak yang terbaik. Ingat, pergi haji belum tahu boleh pergi 2 kali sekarang ini. 936,000 jemaah tengah tunggu nak pergi haji sekarang. Daftar hari ni 42 tahun menunggu. Tuan-tuan balik haji besok 5 tahun boleh daftar. Kalau saya nak pergi jadi jemaah, balik haji sekarang tunggu 5 tahun. Sekarang 64, 69 tahun baru boleh daftar. 69 tahun daftar, tunggu 42 tahun pula. Dah 100 tahun lebih, hidung dagu dengan hidung tangkap waktu itu. Ya. Okey. Allahu a'lam. Dan untuk makluman kita, rekod setakat ni pergi haji pertama, nak pergi haji kedua tu komputer tendang dah kita berdebung berdebung berdebung. Nak utamakan orang yang belum pernah pergi, kecuali orang tu pergi haji dulu tak ada rekod di tabung haji. Contoh dia belajar ke apa semua dulu pergi sendiri, ya kan, tak ada rekod melalui tabung haji. Ha, tak ada rekod lah, tak ada rekod tu selamatlah dia. Wallahu a'lam. Okey. Bawa air, kalau kita haus kita minum. Air zam-zam tu kita minum berdiri boleh. Perkara sunat ni, perkara sunat tuan-tuan. Menaiki ke Bukit Safa sampai atas tu sunat. Menaiki nak menghadap kiblat bertakbir tu sunat. Banyak benda-benda sunat dalam ibadah ni. Saya nak ambil berwuduk tu pun sunat dalam sa'i. Tawaf syarat sah, mesti ada wuduk dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi wajib. Wajib bermaksud sah tawaf tanpa wuduk kena bayar dam. Itu Hanafi. Tak usah fikir Hanafi lah. Kita Syafi'i pun tak faham, nak masuk Hanafi. Jadi Syanafi akhirnya. Okey. Wuduk maknanya sunat, bermaksud kalau kita kentut tengah sa'i, jalan terus. Perpek. Allah mak kentut tak apa. Perpak, perpung, perpak, perpung, perpak, perpung. Eh tak? Okey. Berjalan kaki dan sebagainya. Okey, tak apa. Berdoa pun sunat. Kemudian habis kita sa'i umrah ni, takbir lagi ni, kita pun bercukur. Saya nak bercukur sekejap. Bercukur ni masih banyak orang keliru. Sampai hari ni masih banyak soalan-soalan yang sepatutnya sudah faham. Saya mudah je. Syarat sah bercukur ni ada 3 je.
Jangan tambah-tambah. Kalau tambah pening kepala. Pertama syaratnya, telah masuk waktunya. Macam sembahyang. Bilakah masuk waktu bercukur? Kalau dalam umrah, setelah selesai sa'i. Dah selesai sa'i boleh bercukur. Kat mana tu sunat je. Okey? Nak bercukur kat mana tu pulang pada kita. Yang menasabah lah. Kalau haji, bilakah masuk waktu bercukur? Selepas tengah malam 10 Zulhijjah. Okey? Dengan syarat dah wukuf. Kalau belum wukuf, takkan gunting dulu baru wukuf. Itu tak boleh. Selepas tengah malam 10 Zulhijjah, walaupun belum lontar, boleh gunting. Cuma tidak terhasil tahallul. Sebab buat dua daripada tiga berdapat tahallul awal. Sebab tu kena faham tahallul dengan gunting tak sama. Tahallul bebas larangan ihram, gunting kerat rambut. Tu sebab tu kadang-kadang orang tabung haji saya tegur. Selalu bercakap bertahallul. Awak ni nak bergunting ke nak tahallul? Kan gunting lain. Bergunting selepas tengah malam. Duduk di Muzdalifah, dah masuk tengah malam dah. Pukul 2 pagi kita beli gunting. Rambut kepala saja. Tapi tahallul belum hasil. Pergi melontar baru hasil tahallul. Oleh kerana kita belajar melontar dulu baru gunting, itu jadi keliru. Dia tidak mestinya. Tapi afdalnya melontar dulu baru gunting. Maksud saya, semasa berada di Muzdalifah, bas patut datang pukul 4. Tak datang-datang, kita pun geram. Garu pada Allah, bah tak mari juga. Gugur rambut tak kena dam pada masa tu. Pasal dah masa gunting dah sampai. Cabut bulu ketiak kena dam. Bulu kepala. Itu maksudnya masuk waktu. Yang kedua, bercukur atau bergunting atau merusak binasakan rambut kepala. Tak boleh bulu lain. Rambut yang tumbuh di kepala sahaja. Sideburn macam saya pun tak boleh. Rambut kepala saja. Bagi ada rambut. Tak ada rambut, kita bincang kemudian. Jangan tanya dulu. Kalau tak ada rambut ustaz, tak ada, kita bincang. Ada hukum dia. Ya kan? Dan rambut pula tak boleh kurang daripada 3 helai. Sekiranya cukup. Sekurang-kurang 3 helai rambut, tak kira daripada bahagian mana, asalkan daripada kepala. Rambut perempuan panjang, gunting ujung pun tak apa. Gunting tak bawa, gigit, kekak-kekak putus 3 helai. Pasal dia kata rusak binasa. Laki-laki terlupa bawa gunting, bawa lighter, ambil bakar, trek, tak apa. Rusak binasa. Last kali cabut pun boleh. Jadi yang kita sibuk pasal apa? Allah gunting tak bawa, Allah gunting tak bawa. Ya kan? Tak apalah gunting tak bawa, rambut kita panjang, cabut lah. Kan? Okay. Tiga je syarat ni. Jangan tambah. Bagaimana kita nak gunting orang, kita tak gunting lagi, itu masalah sunat. Jangan jadi masalah. Afdal selesai kita dulu baru kita gunting orang. Itu afdal, mana sunat. Hukum tak ada masalah. Boleh tidak orang dari ihram gunting rambut orang? Ya tak boleh rambut dia. Ya kan? Ni oh, bang tolong gunting bang sikit. Oi, saya kan dalam ihram ni. Oi, apa kaitannya ya tak boleh gunting rambut dia bukan rambut orang? Ya kan? Okey. Senang ya? Gunting laki-laki afdal cukur. Afdal. Sekarang mudah dia buat. Saya kalau pergi nak cukur, lepas saya sa'i saya tak gunting lah. Saya pergi cari kedai gunting dekat je, bukan jauh mana pun. Kan? Gunting. Sekarang kedai gunting banyak di, kalau musim haji biasa dia akan buat sementara kedai dekat dengan Marwah. Kalau sekarang ni ada bawah Zam-Zam Tower tu ada kedai, banyak kedai gunting. Harga dia pun macam-macam. Ya kan? Kena tahu harga dia. Yang paling murah yang paling belakang. Dia banyak ejen tunggu. Dia nampak je kita ihram apa. So, cukup ajak cukup. Saya pun tanya dia. Kam berapa? Cukur dengan pisau. Bilmus. Lain dengan pisau. Lain dengan mesin lain. 15 tak? 10 saya kata. Teman dia cerita, jangan cerita korang. Dia tarik lah, kita pergi lah. Sampai sana sudah gunting. Kalau tu dah pergi berkelahi pula ke sana. 15 walak 10, dia kata 10 tadi. Baru dia ambil kelahi lagi. Dia banyak kelahi kat sana. Kelahi suara je lah, bukan apa-apa. Sunat bercukur. Perempuan tidak. Perempuan sunat bercukur saja, tidak sunat gunting. Jangan gunting pula, balik cucu pengsan. Nek otak pun pengsan cucu.
nenek botak. Okey, ha, hak tak ada rambut. Tu hak tak ada rambut, kita bincang lain kan. Jangan pisau, jangan risau. Tak ada rambut, lalukan penyata pisau atas kepala. Bawa kau pisau cukup, lalukan. Kalau ada putus, tak ada, tak apa. Kalau memang botak togel sama sekali, mengkilat, memang tak ada rambut dah, itu botak handsome. Kan? Banyak sekarang orang nak jadi handsome, dia botak-botakkan kepala. Itu botak yang asal tu handsome. Mengkilat-kilat dia. Saya kalau dapat nak tu, tak payah gunting tu. Itu tak payah buat apa pun tak apa. Pasal dia memang tak ada apa. Okey? Senang, habis, cukup. Jangan ganti bulu tangan, bulu dada dan sebagainya. Okey. Okey, tempat tak apa, ini dah lain dah, sunat dah. Setelah, saya nak pergi ke benda lain. Sebab target saya nak kena berhenti awal jugalah. Tak bolehlah sampai Zuhur. Okey, kita pergi haji sekejap. Kita mula dengan hari Tarwiyah, 8 Zulhijjah. Dah habis umrah pertama tadi, selesailah kita. Nak buat umrah sunat, kita proses balik semula. Proses balik semula, mandi sunat ihram, pakai ihram apa semua, keluar kita ke miqat. Nak pergi jauh, pergi dekat, tak apa. Mana ke miqat? Kita ada di Mekah dah ni. Mana ke miqat nak buat umrah? Tanah Aim lagi? Jalan nak lagi? Ada lagi tak? Jawapan betul tapi tak pas, tak periksa tak pas. Miqat sebenar tanah halal. Ya kan? Nak keluar ke mana pasal tanah halal? Naik kereta jumpa border. Tunggu tu. Zap kereta lepas sana tu niat. Pusing balik. Jadi? Pergi Arafah. Jadi? Tanah halal. Cuma afdal Tana'im. Bi'rana Hudabiyah. Oleh kerana kita pergi ke Mekah ni, asal pergi Tana'im. Asal pergi Tana'im. Maka miqat ada kepala kita, Tana'im. Asal beli obat gigi, Colgate. Asal beli obat gigi, Colgate. Lama kita kata Colgate, obat gigi. Last kali saya nak beli Colgate, cap zaitun. Dia kurang macam tu lah, lebih kurangnya. Okay. Okay, kita pergi ke miqat. Sampai di miqat, kalau bukan waktu haram, kita boleh sembahyang sunat ihram. Kalau tidak, jangan. Haram nanti. Okay. Niat ihram, umrah. Lepas ni ihram, patah balik semula ke masjid, ke Mekah, tawaf. Lepas tawaf, sa'i, lepas sa'i gunting. Selesai satu umrah. Okay. Pergi-pergi ke miqat, jumpa kawan. Ini banyak terjadi ni. Allah Ustaz, lama tak jumpa. Tak apa, kita dulu dah 20 tahun tak jumpa. Bincang, sembang, popek-popek, naik kereta balik, terlupa niat. Ya kan? Nampak-nampak nama siap, alamak, tak niat tadi. Apa kita nak buat? Patah balik semula. Ada terniat. Ya Allah, tak niat, dia terus niat. Wah, tu niat. Alamak, saya dah niat, macam mana ni? Dia pun tanya kita, pasal dia anggap kita senior. Saya ni dah niat, macam mana? Apa nak nasihat dia? Apa nasihat? Boleh patah tak boleh patah? Tak boleh. Ini bukan main cop-cop. Nasihat pada dia supaya dia patah balik semula ke miqat. Dia patah balik semula ke miqat, gugur dam. Okey, walaupun dia niat sana, patah balik semula, keluar ke tanah halal, di mana-mana tak kisah, dam gugur, bawa dia balik tawaf. Kalau tadi dia terus pergi tawaf, dah selangkah mula tawaf, tak boleh patah balik dah. Tetap kena bayar dam seekor kambing. Saya ada pengalaman berkongsi, tuan-tuan, tahun 2010. Seorang jemaah 14 kali buat umrah. Rajin ni pergi awal. 14 kali. Tapi 13 kali niat di Mekah. Dia pergi ke miqat, sembahyang sunat, balik sampai nampak bumbung masjid, baru dia niat. Hari ke-14 yang terakhir nak pergi buat umrah, lepas haji dah, dia pergilah dengan ustaz dia. Dia ada ustaz dia. Ustaz dia kata, buat betul-betul ni last ni kita ni. Pahpada kita tak mari dah. Niat betul-betul kita nak balik. Ini umrah kita, niat elok-elok, ihram kita kat sini. Dia tanya, kena niat kat sini ke ustaz? Yalah selama ni. Oh, saya dah balik baru saya niat. Sudah. Ustaz dia pun pening kepala. Jumpa saya, ustaz. Ada jemaah saya ni begini, 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 begini. Kata ustaz, kalau ikut mazhab kita Syafi'i, jemaah tadi kena sembelih 13 ekor kambing. 13 kali dan tertib ni habis kambing kat kampung dia. Tapi oleh kerana ibadah haji ni ibadah yang susah,
Orang datang pun bukan orang berduit. Jadi benda dah berlaku. Bila benda dah berlaku, kita kena cari jalan meringankan. Kalau sebelum berlaku, kita tak boleh meringankan. Dah berlaku. Saya kata saya semak dulu, insyaAllah. Saya pun semak-semak, jumpa dalam kitab. Satu pendapat mengatakan, apabila kita sudah kasat nak buat umrah, katakanlah. Dia dah kasat, dah pakai ihram dah. Dia pergi sana, dia tak niat tapi dia talbiah. Apabila talbiah, boleh dianggap sebagai niat. Nah, maka saya kata pada ustaz dia, ustaz kena cakap dengan dia betul-betul, tanya dia berapa kali dia talbiah, berapa kali tidak. Kalau dia tak talbiah, iaitu kena sembelih kambing. Kalau talbiah, tak apa. Sekiranya dah berlaku. Jangan pula kita sengaja-sengaja pula, oh, ustaz kata talbiah tak apa, sampai labbaik Allahumma labbaik, ah, jadi dah tu, ya kan, itu Haji Samsing. Ustaz, kalau niat lamsam sekali, lamsam macam mana? Puasa lah. Macam hari lah kita semai subuh niat sekali petang-petang boleh tak? Sama juga kan. Puasa lain, ibadah umrah, ibadah haji lah, satu set, selesai satu, boleh buat satu, dia tak boleh himpun. Sebab tu ibadah haji, nak buat haji badah tak boleh buat lebih pada seorang. Saya nak buat haji badah seorang tahun ni, saya bawa 50 orang. Kalau saya niat 50 semua sekali, seorang je jadinya. Sebab yang boleh buat hanya seorang saja. Ya kan? Sama juga ibadah umrah dan haji, sekali buat satu set. Nak buat kedua kena niat balik. Tak boleh, ya Allah Tuhanku, saja aku mengerjakan umrah pada kali ini untuk 20 kali tu lah. Mudah lain kali tak payah niat. Tak boleh. Okey? Ya, jelas. Ustaz. Yep. Ya, orang yang penyakit penyakit rambut. Iya. Saya rambut. Saya rambut. Jadi kalau 10 lain ada 10 kambing ke? Oh, tidak. Jangan cepat pergi kambing. Nanti jadi haji kambing. Pertama, rambut termasuk dan dia dalam takhir dan takdir. Kalau gugur selai saja, gugur bukan gugur ni. Kalau kita menggugurkannya selai, hasil perbuatan tangan, sengaja tak sengaja kena. Satu cupak je. 5 rial. Dua lai, 2 cupak. 3 lai dan sampai botak habis satu kepala dalam satu masa tu, terlupa, bukan terlupa, dia sengaja terlupa, tak apa, terlupa pergi cukur kepala habis satu kepala. Dan dia takhir boleh pilih sama ada nak sembelih kambing atau sedekah 6 orang fakir miskin tiap orang 2 cupak atau puasa 3 hari. Sebab tu saya bab ni saya ambil nombor 2 je sekarang. 60 rial selesai masalah. Okey, 60 rial. Rambut sifatnya gugur. Kalau dia gugur sendiri, tak tampak kita rambut ini bubuh gugur. Itu dia gugur sendiri. Itu kan lalu bawah kipas angin zoom terbang. Dia gugur sendiri, bukan kita garu. Bangun tidur sejemput atas bantal, lantak dia lah. Kalau tengah tidur tak ada hukum. Itu tak garu, tak ada hukum. Saya selalu buat contoh bergurau. Orang mengigau tengah tidur minum arak. Bangun tidur minum arak 3 botol, lepas tu tidur balik. Mengigau, bangun semalam subuh jalan macam ni. Kenapa aku kan? Tak ada dosa kan? Okey. Jadi mudah. Okey, baik, tak apa, kita pergi teruskan. Masih ada sikit lagi. Pertama, persiapan ni dulu. Yang saya rasa hari-hari dalam mengerjakan haji tidak mesti kita hafal, tak hafal pun sah haji. Pertama, kita hari 8 Zulhijjah kita panggil hari tarwiyah. Itu persiapan nak pergi, nak pergi ke Arafah. Kemudian 9 hari bulan panggil hari wukuf. Nah, hari ini istimewa. Hari ini bagi orang tidak mengerjakan haji disunatkan puasa. Bagi orang mengerjakan haji tidak disunatkan puasa. Jangan buat rajin tak tuhala. Ada jemaah tanya saya, saya nak puasa juga macam mana? Ada anak juga, saya nak kata apa? Kan? Hukum kata tak payah. Hari nahar yang ke-10 Zulhijjah, hari raya ni panggil hari nahar, hari korban. Hari nahar 11, 12 dan 13 namanya hari tashrik. Hari-hari ini ada kaitan dengan ibadah kita. Okay, itu hari. Kemudian peralatan ini mungkin boleh ambil sikit. Pertama, nak pergi ke Arafah, jangan lupa bawa Quran. Pasal kita nak mengaji Quran. Kalau kita hafiz pun tak apa, tu pun orang hafiz pun tersasul banyak. Imam Sudais waktu saya di Mekah baru ni, banyak kali tersasul orang kena tegur. Dia hafal lagi tu Imam Masjidil Haram berapa tahun dah. Sebab tu belakang imam tu ada 5 backup kat Mekah tu. Okey, tasbih. Kalau kita nak bertasbih lah, tak bawa pun boleh tasbih, bilangan jari boleh, tapi takut terlupa. Terlupa tak ada dorongan. Tasbih tidak mesti kokar.
Koka tu mengarut je. Saya beli tasbih 2 riyal je. Buat apa beli mahal? Enggak. Beli kat Maidin pun boleh. Kat Mekah berlambak. Satu dozen berapa ringgit je? 10 ringgit pun ada jual sedozen. Sejadah. Jangan bawa yang tebal. Beg kita 5 kilo je. Tak boleh isi lebih pada tu. Tak tepas, tak ada tempat. Oh, selupa nak cerita. Tahun ni ada perubahan sikit. Pergi haji tahun ni, tabung haji mengambil kira. Bas sekarang, tak ada carrier atas bumbung. Tak ada lepas tak beg besar atas bumbung. Yang ada bawah saja, bawah saja beg-beg kecil ni boleh kita tahu. Beg yang 5 kilo yang tabung haji bagi tu. Oleh sebab itu, pergerakan jauh. Daripada Madinah nak pergi ke Mekah, tabung haji akan bawa muasasah, okay, package lama dah. Muasasah pun tahun ni tabung haji akan bawa beg jalan dulu sehari sebelum jemaah. Saya pergi waktu taklim apa ni, beg besar. Oleh sebab itu kena ingat, jangan sampai tak ada baju nak pakai. Hantar beg besar, baju selai kat situ. Kalau nak mandi tak boleh tukar baju baru. Orang lelaki-lelaki pakai ihram tak apa juga kita katakan. Maknanya dalam beg kita tu untuk Madinah tu, paling tidak sebelum serah beg besar tu simpan satu dua pasang apa persalinan lah, kok nak mandi nak apa semua, perempuan apalagi kan. Ha, jangan sampai beg sampai sana dah. Ha, nak beli pula jubah kat sana, orang pula macam saya, bau cukup bawah labu, jadi hantu Cina jalan bung. Kalau beli yang singkat sini tak boleh masuk, dah gemuk pendek ya kan. Okey, sejadah bawa nipis-nipis je. Sebab apa perlu buat sejadah? Pasal sana atas pasir, masuk pasir dari hidung. Buku doa, nak berdoa kita ni, di Arafah nak berdoa, di Muzdalifah nak berdoa, di Mina kita nak berdoa, kita pula tak hafal, bawa lah. Buku doa duha, kalau kita nak sembahyang duha, kalau tak hafal, bawa kan. Kalau rezeki kita ada, mungkin satu buku tu dia bagi apa ni, komplit dalam tu ada. Saya pernah dapat daripada, ialah ini bergantung pada sedekah orang. Tabung haji ada 30 lebih syarikat yang panggil sahabat tabung haji. Setiap tahun biasanya dihimpun duit dalam 3 juta. Termasuklah tikar, dia bagi ubat-ubatan, kadang-kadang kita lapu diri di Kelana Jaya baru dapat. Pasal nak bagi pada jemaah haji. Kalau dia bagi sekarang, jemaah tak jadi pergi. Ada juga syarikat nak bagi sekarang, saya tak bagi. Ustaz boleh tak saya nak perkenalkan produk saya, nak bagi percuma pada jemaah. Saya tak nak campur urusan niaga awak dengan jawab ceramah saya. Okey. Ada berkah, saya dah dapat kemenangan dengan tabung haji. Ha, pergi bagi tak tabung haji, jangan bagi kat saya. Tabung haji benar bukan masjid benar. Kalau masjid benar saya lagi balik, bagilah. Nak dengar ceramah ke nak dapat barang. Sibuk, kecoh. Kita mula sekali benar, tahu depan 5 syarikat mari datang lagi. Tak mengajar kita. Kalau kita kata, eh kenapa yang tu boleh ustaz, yang kami tak boleh. Ada tuduh pula kita, ada ejen dia ke apa semua. Macam-macam, tutup pintu senang kita. Okey, doa Yasin, kalau kita nak baca Yasin. Kat Bekah ada Quran tapi tak ada doa. Dalam tu, doa kena cari lain. Doa khatam Quran. Kalau boleh, siapa pergi awal, targetkan khatam Quran semasa wukuf. Paling tidak, sebab saya tengok masa wukuf kadang jemaah kita tak tahu nak buat apa. Lepas zikir ramai-ramai tu dia tak reti nak buat apa dah. Dia pun merayap, pergi duduk bawah pokok, minum teh tarik, isap rokok, sembang. Pada masa wukuf tu, masa yang berharga. Keperluan harian, barang-barang lain pula. Tadi keperluan ibadah, ni keperluan harian. Pertama, jangan lupa beg plastik sampah. Takut banjir berlaku, jangan bawa sikit, bawa banyak. Nak alah duduk lagi, nak buku beg lagi, ya kan? Banyak cerita tu. Beli yang saiz besar. Beg plastik kecil. Waktu pergi sana ni, kita nak taruh batu pelontar. Waktu kat Mekah, kita nak taruh kahak dalam masjid kan? Saya dah cerita banyak kali. Orang tak pernah jatuh ceramah saya, tak tahu juga dekat Selangor pun ni saya cerita kat kursus apa perdana. Ketawa dia orang, dia tak biasa dengar. Nak buang ke mana saya kata? Telan, 3 kali telan, sedawa bau kahak. Okay, tali. Semalam dah ada tali pun saya tanya nak beli tali kat mana Ustaz? Kata beli kat Mekah. Jangan beli kat sini, beli kat Mekah, tali kat beg tu. Tujuan dia takut banjir nak gantung beg kita semasa berada di Mina. Di Arafah tak boleh buat apa dia, parachute dia. Di Mina kemah dia permanent.
tiang-tiang ada besi. Sebab saya dah alami banjir banyak kali jugalah, lebih daripada sekali. Kalau dah banjir masuk dah kemah, beg kita ni pakaian dalam tu, kalau kita tak angkat, basah. Dah basah 3 hari nak duduk, takkan nak pakai pakaian basah 3 hari. Bayangkan tu. Okay, bawa tikar, insyaAllah kita dibagi. Ada orang dah beli tikar. Ya, saya dah beli tikar ustaz. Saya kata bawa pergi Arafah, bukan beli kat Malaysia. Tunggu dulu kat Kelana Jaya orang bagi free. Ya kan? Tak payah beli. Bantal kecil kalau nak tidur. Kita memang nak tidur, takkan 24 jam tak tidur. Tak bawa pun tak apa yang ni. Kalau nak bawa, bawa yang kecil, jangan bawa patah golek. Patah golek bawa peluk dia. Orang nak tidur pun tak boleh mengiring kan? Okay. Ni ada jenis orang tidur tak boleh ni. Telibir pun nak bawa juga. Di Mekah, balik-balik telibir pakai jubah. Ya kan? Okay. Payung ni sekali lagi saya nak ulang. Payung tujuan dia, pertama semasa wukuf kita nak duduk, mungkin kita tak dapat duduk di kemah, kita berteduh. Okay. Yang kedua, semasa di Muzdalifah kita tak tahu berapa lama kita tunggu bas, itu mustahak payung. Takut embun luruh kena kepala, hidung berair, demam kita, besok nak pergi melontar, nak jalan kaki pergi balik 6 km. Tu kena prepare tu. Haji kan tough. Tapi insyaAllah doa banyak. Saya banyak kali tengok. Saya pergi haji pemuda dulu. Saya letih tengok wak tubuh ada perempuan ni jalan kaki tong 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 potong kita. Dia potong kita. Tak apa, dia tidak najis. Kalau tak najis, lap je lah. Jatuh tak apa, bawa tisu, lap je. Kan? Sekarang ada pula orang niaga buat tutup hidung je. Perempuan nak tutup muka, tak boleh buat tutup hidung. Saya pun tak faham sampai gitu sekali. Ya kan? Kita beraikan, biasa kita bawa alas. Rasa kita dah buang hidung, bawa tawar kecil. Saya tawar kecil ke mana-mana pergi, saya ada. Ya kan? Asal berjalan jauh. Alas kat situ, kalau kita sujud, dia berair situ pun tak apa. Ya kan? Sebab ingus tidak najis. Okey. Yang najis itu kahak daripada dalam keluar. Okey, payung perlu, kole perlu. Selain pada nak makan Maggi. Ya kan? Maggi kat sana. Bukan Maggi pun, mi Indomie. Indonesia punya. Di Arafah Mina, dia orang bagi. Pagi bagi mi, petang bagi Maggi. Saya kat rumah tak benar nak makan mi Maggi kat sana, makan juga. Tak ada benda lain. Kadang-kadang dia bagi tu, ada setengah dia bagi dengan cup dia, dengan tapuia dia. Ada setengah dia bagi Maggi gitu dalam bungkus. Jadi kita ambil sebungkus, nak taruh kat mana? Nak taruh dalam cawan plastik tu. Air. Nak taruh air tumpah, air panas. Takkan nak taruh Maggi minum air, berbuk-buk telan macam tu kan? Tak pernah sapa. Bawa kole. Kole beli kat Mekah, jangan beli kat Malaysia. Sana 3 rial, 4 rial je. Besi. Lepas tu habis campak ke tepi je lah, jangan bawa balik. Berat timbang kan? Payung beli sana paling mahal 10 rial, kalau tidak 7 rial, 5 rial, payung hitam payung putih tu beli kat sana. Habis kita wukuf, kalau saya lah nak bawa balik ke hotel boleh, takut-kut hujan sekali-sekali pergi masjid. Tapi kalau balik Malaysia melampau lah, ya kan? Tambang 1 kilo, kan? 1 kilo tambang 90 rial. Saya pergi Mekah baru ni, kawan pergi hadiah kat saya buah delima. Punya baik kawan pergi buah delima, satu kotak berat. Ya Allah ya Rabbi, nak tolak kawan. Kata, ji, hantar bagi kat saya ni, nak bawa. Alah ustaz, bawa balik je lah. Saya ingat, pasal dia kenal anak saya, anak saya pergi umrah, pernah pergi rumah dia, pergi haji, pernah pergi rumah dia. Kirimlah balik. Sampai ke airport, timbang saya kena bayar tambang RM1,800. Ya, RM1,800 Saudi lah. Allah mak, nak tolak ke tepi, kawan bagi. Kawan tu tak berapa sihat, pergi ke Jeddah beli, bawa balik saya bagi saya kat Mekah. Saya kata ke Arab tu, tak boleh discount ke? Nama dia kira-kira, then we have price discount, RM890 kena bayar. Garu pala 2-3 kali, ginilah, aku bayar RM500, boleh tak? Dia pun kira-kira, okey lah boleh lah. Bayarlah RM500. RM500 kena tambah delima tu. Sebiji berapa beli kat Malaysia lagi untung. Tapi nak macam mana? Value dia bukan dekat situ pula, kan? Persahabatan orang tu apa semua. Tu nilai dia.
Balik ke rumah beritahu ke anak-anak saya, makan delima ni biar betul-betul makan. Memang manis pun. Ini harga mahal. Okey. Sudu garpu jangan lupa bawa. Pisau buah, kalau nak makan buah, kita hari-hari dia makan buah. Okey, saya nak laju. Access wire. Satu bilik, besok kita duduk 5-6 orang, bawa satulah. Sebab tiang dia ada satu je. Ramai-ramai satu kemah ni, satu tiang ada poin. Bawa bawah tu sambung-sambung lah nanti. Saya pesan daripada sini lagi, semua barang-barang kita bawa ini jadi milik publik, bukan milik kita. Itu kena yakin. Dia kena rida. Tali saya bawa sangkut panjang ni. Ustaz bawa tali, ini sama petugas ni. Ustaz bawa tali, haa. Oh, numpang Ustaz? Numpang last kali saya dapat sangkut, saya punya stok sini je. Lain semua orang numpang. Okay, charger. Ingat, di Arafah tak ada tempat nak charge bateri. Tak ada tempat. Bawa lah kalau kaki handphone macam saya ni, kena bawa spare. Atau beli bateri external. Sebagai-bagailah sekarang dah banyak. Gadget dia banyak sekarang ni. Pula pada tuan-tuan. Tapi di Mina mungkin boleh. Lepas tu bawa essential wire tadi. Nak charge bateri telefon. Itu pun kadang-kadang silap. Telefon kita keluar, telefon orang dah masuk. Okey, lampu suluh. Satu grup bawa satu. Atau kalau kita ada handphone yang boleh ada lampu, boleh ada cahaya, tak apa. Takut current breakout. Di Arafah saya pernah jumpa banjir, karang tak dilepaskan, blackout. Nak pergi tandas tak boleh, gelap. Itu mana berlaku. Apabila gelap, manusia tak tahan kencing, dia pancutlah mana-mana pun. Hujan turun lebat, dia tak tepi kemah. Laki-laki ni pun badak, cerik. Air turun, kan orang tak perasan. Petang esok dah kering, bau hancing. Sibuk. Orang pun sibuk. Allah, hancing kat mana, hancing. Air, unta kencing kok, dia kata. Okey. Okey, lepas Zulhijjah, bagi mereka mengerjakan haji ifrad, tidak ada perkara baru yang perlu dia buat kerana di dalam ihram haji. Orang buat haji tamattu', proses balik semula. Ibadah sunat sebelum ihram, melakukan ibadah sunat iaitu potong kuku, cukur belutiak, cukur bulu hari-hari, anda misai, pendekkan rambut dan sebagainya, mandi sunat ihram. Okey? Mandi sunat ihram, pakai ihram. Lepas pakai ihram, nak niat solat sunat ihram di hotel kita di Mekah. Siap solat sunat, nak niat tunggu dulu. Kalau kita niat sekarang, takut bas tak sampai. Lambat, lama sangat dalam ihram. Tunggulah agak-agak orang panggil bas, nak naik bas, kita niat. Tapi kalau kita takut terlupa, niat awal sikit. Sebab saya kata, tuan-tuan, tahun ni kita wukuf hari Khamis. Kalau silap langkah, anak bulan tak nampak ke apa semua, dia pergi hari Jumaat, Haji Akbar, siap. Haji Akbar ni pahala besar, sama dengan Haji Nabi, pasal Nabi wukuf hari Jumaat, tapi cabaran memang berganda-ganda. Tuan-tuan kena tabah. Saya alami. Jamaah, pernah satu kali jamaah saya niat haji pukul 10 pagi ni, bas datang pukul 4 pagi esok. Dalam ihram tak bergerak mana ni. Tak boleh masuk bas, tak boleh gerak. Saya tunggu kat situ dengan saya sekali, tapi saya niat ihram lagi lah. Pukul 4 pagi besok baru bergerak. Pukul 9 pagi baru sampai di Arafah. Okey, itu cabaran. Itu saya beri gambaran awal. Kalau Haji Akbar, cuaca berubah, peliknya cuaca. Tiba-tiba sejuk manja. Kita ingat musim tu panas, pakai ihram nipis, tiba-tiba datang sejuk menggigil. Wallahu'alam. Itu kita prepare lah. Kita bersyukur. Niat ihram haji. Okay. Lepas niat ihram haji, baru kita bergerak ke Arafah. Okay. Kemudian kita pergi wukuf off hand ya. Wukuf paling mudah, tuan-tuan tak risau. Jarang orang tak sah wukuf. Pertama, syarat wukuf mesti dalam ihram haji. Maknanya ketika niat ihram tu kena pastikan. Kalau kita bawa mak orang tua, mak jangan lupa niat ihram haji mak ya. Jangan sebut, mak niat ya kita nak pergi Arafah ni. Ya, kata mak. Sampai di Arafah dia tanya balik, bila nak niat haji? Ah sudah, tadi dah suruh niat. Mak niat sahaja aku pergi Arafah. Ini berlaku. Ada juga yang mak niat ihram jangan lupa, mak pun niat ihram umrah. Sedangkan lagi haji. Innamal a'malu binniat. Amal perbuatan bergantung pada niat. Niat umrah jadi umrah. Okey, sebab tu kita nak betul. Lepas tu yang kedua, berada di bumi Arafah. Sebab itu tuan-tuan jangan pergi dengan selain pada yang kita urus. Kalau pakej-pakej kita, tabung haji beri lesen kepada pakej yang dia yakin boleh uruskan jemaah. Dia tak bagi lesen ikut dan.
Itu banyak syarat. Tu pun banyak tahun ni silap-silap ada kena blacklist pasal tak cukup jemaah dan sebagainya. Tak apalah, itu urusan pengurusan lah. Okey? Jadi ikut. Sebab setiap package atau setiap muasasah ada syarikat di sana, muasasah di sana yang urus kita. Kemah kita telah ditentukan dalam kawasan Arafah. Takut kita pergi dengan ulat-ulat di sana banyak. Kat pintu hotel kita tu, pergi dengan saya boleh buat ulang alik. Bayar 100,000 kat saya, duduk kat rumah ni kat hotel, pagi saya ambil, petang bawa atas. Pagi ambil, petang atas. Dia kata, katakanlah, jangan ikut. Belum tahu lagi boleh masuk, tak boleh masuk. Kalau nak kira pengalaman saya tahun 2003, saya naik kereta kedutaan. Malam nak pergi tengok tempat, apa nama ni, di Arafah dengan Muzdalifah. Nak pergi tengok malam tu pasal saya kena bertugas tempat paling jauh tahu tu. Tabung haji khusus bawa, Dato' Azmi bawa saya khusus malam tu. Sampai sana, tentera kata tak boleh masuk. Ini kereta kedutaan, tak boleh, kami sedang training. Tak boleh, balik saja. Kena ingat, stiker muassasah saja boleh masuk ke kawasan masyair. Oleh sebab itu, ikut. Tabung haji dah kita dah bayar, bas kita dah ada, jangan termakan pujukan-pujukan. Ulat banyak kat Mekah tu. Okey? Ulat makan duit. Ulat tak makan apa, dia makan duit je. Okey. Lepas tu kita berada dan masa wukuf sekejap cukup, tapi antara Zuhur 9 Zulhijjah sehingga sebelum subuh pagi esok. Antara between in between tu, bila-bila masa pun sekejap cukup kita ada kat situ, sah kita tawaf, sah kita wukuf. Dengan syarat kita akil, berakal. Dengan syarat kita pada masa tu tidak mabuk, tidak pitam, tidak gila. Orang yang koma, dia tak bawa pergi. Orang sakit di hospital pun ambulan akan bawa pergi. 10 minit cukup. Di hospital ni kan, ambulan bawa cek pergi. Duduk 10 minit, patah balik semula. Cukup lah wukuf. Kalau dia koma tak adalah, dia ada koma nak macam mana. Okey. Habis kita wukuf 9 Zulhijjah. Upacara kita masuk waktu Zuhur, kita khutbah. Habis khutbah pertama, masuk khutbah kedua serentak dengan azan Zuhur. Okey. Habis azan Zuhur, kita semai jamak kerana punca air tak banyak. Air banyak, punca tak banyak. Oleh sebab itu tuan-tuan, saya nasihatkan semasa masyair, sentiasa simpan air dalam botol kerana kita nak wuduk, takut baik air berebut. Macam mana nak wuduk? Masuk YouTube Taik Ustaz Safawi atau Masjid As-Sabirin, dua-dua boleh. Keluarlah insyaAllah berderet, keluar dengan tu kursus-kursus haji yang lepas. Alhamdulillah saya dapat telefon daripada Australia. Kata, tuan dapat saya belajar ustaz tapi di Australia. Macam mana? Masuk YouTube. Okey, insyaAllah ada. Boleh download kat sana. Yang tak sempat nak kuping saya, download kat sana. Cukup siri kita 17 siri tahun lepas. Ya, kita buat kata ni tahun lepas punya. Okey. Manfaat saya nampak begitu banyak. Mudah-mudahan Allah Taala beri ganjaran kepada orang yang buat dan orang yang menyampaikan ceramah. Okey. Alhamdulillah. Okey, tuan-tuan. Wuduk. Kemudian kita apa ni? Sembahyang Zuhur. 4 rakaat masuk tu kita sembahyang Zuhur 4 rakaat, habis Zuhur kita sembahyang Asar 4 rakaat, jamak tapi tamam. Kenapa jamak tamam? Karena kita orang Syafi'i menganggap perbuatan Nabi jamak dan qasar kerana rukhsah li safar, kelonggaran kemudahan untuk orang musafir, bukan rukhsah li nusuk, itu pegangan mazhab Syafi'i. Ada pun mazhab Hambali mengatakan bahawa Nabi waktu rukhsah li nusuk, siapa saja buat haji itu dapat kelonggaran. Itu beza pendapat tu. Adapun kita jamak tadi kerana keperluan air yang terhad. Ada pernah satu masa jemaah sampai tak sempat sembahyang Zuhur kerana tunggu nak wuduk. Maka lepas tu kita muzakarah buat jamak lil hajah, dia panggil, dan kerana keperluan. Okey. Selama Arafah Mina, ni 5 hari tu kita sembahyang jamak hari-hari tapi tamam. Habis baru kita zikir. Habis zikir baru makan. Oleh sebab itu pada hari itu, hari wukuf, makan sedikit makanan sebelum kita sembahyang Zuhur. Sebab Zuhur makanan kita nak makan lambat. Banyak orang yang tak sabar, tengah zikir orang ada makanan, bau dia pun amin, amin, doa tak tahu ke mana dah. Nah, nak tunggu ni bukan dapat senang. Wukuf ni hanya sekali setahun dan kita pula bukan pergi tiap tahun pergi haji. Ha, kena ambil tu peluang, itu kena guna betul-betul. Ada orang yang cuik pengurus saya, ustaz suruh berhenti nak makan. Zikir panjang lagi, ya kan, dah ajak landing dah. Itu pun ada. Okey, berlaku. Okey, makan sikit. Lepas tu nak bergerak mana-mana ni, tuan-tuan kalau boleh bawa sikit makanan.
Kita daripada Arafah nak pergi Mekah, kita bawa makanan sikit. Walaupun di tengah jalan banyak orang beri hadiah ke apa semua, kita jangan anggap dapat semua kan. Kita pergi Arafah pun bawa sikit ke roti ke apa semua simpan. Kok-kok ada. Sampai satu masa nasi tak cukup. Bukan kerana tak cukup, kerana orang ambil lebih. Pernah jemaah haji pergi saya, ustaz kenapa saya dia anak tiri kan? Pasal apa anak tiri? Saya tak dapat nasi, orang semua dah kenyang. Saya kata saya semalam lagi anak tiri makan roti. Jemaah haji nasi baru duk hidang kat dapur dia, dia pergi ramai-ramai ambil. Saya ambil 5 orang ya, dia pun ambil 5 orang buat balik ke kemah dia. Ya kan? Pergi beri seorang lagi 5 orang, last kali 20 yang dia. Orang ada 5 je, pasal dapat orang pergi ambil 5, 4 ke 5 20, orang lain 20 orang lagi tak makan. Sebab itu disiplin kena jaga. Banyak kes berlaku demikian. Pergi ambil last sekali kita tengok dia kemah ada nasi berlebih. Pasal kes tadi bukan dia nak ambil itu, dia kena nak buat baik. Nak tolong ambil ke kawan-kawan. Ya kawan pergi juga tolong ambil kat kawan-kawan. Ya sekali orang lain tak boleh makan. Tu banyak kes berlaku. Oleh sebab itu bawa roti. Kalau tak ada nasi tak apa, kita redha. Makan roti dulu. Kadang-kadang Arab terpaksa kena masak lain, nak edarkan balik dan sebagainya, tu biasa kita berlaku. Okey, ringkas. Habis kita di Arafah, lepas maghrib atau sebelum maghrib sekejap, kita nak pergi ke Muzdalifah. Okey, nak pergi ke Muzdalifah, sistem taraduliah. Kita nak mampir. Sekarang ini bas taraduliah, shuttle bus daripada Arafah bawa kita pergi Muzdalifah, letak kita patah balik ke Arafah. Sampai habis orang di Arafah. Biasanya pukul 10, pukul 11 malam dah settle di Arafah. Kosong. Okey, cuma ada satu dua masalah ni kerana ada orang tidak disiplin. Pergi nak berkumpul kalau 20 orang tak mau pisah. Naik bas padahal nak pergi tempat sama. Itu biasa. Perangai manusia kita boleh buat apalah. Okey. Sampai di Muzdalifah kita turun, duduk di satu kawasan yang paling dahsyat lagi. Kemudahannya tidak ada. Dalam satu kawasan duduk mungkin 20 ribu orang, tandas mungkin ada beberapa biji saja. Okey. Oleh sebab itu kita siap, kalau kita berlepas awal siap berwuduk awal lagi. Kalau kita nak sembahyang jamak takhir. Dia ada dua keadaan saudara. Pertama, orang pergi berlepas sebelum maghrib. Maka dia patutnya sembahyang jamak takhir maghrib isyak di Muzdalifah. Dapat sunnah Nabi, pesan Nabi sembahyang di sana. Tapi siap wuduklah. Ada orang terpaksa pergi lambat sembahyang siap-siap di Arafah, jamak takdim maghrib isyak di Arafah, pasal di sana tak ada kemudahan. Okey, pergi sampai sana duduk, mulalah payung main peranan. Tuan-tuan sampai tak tahu pukul berapa bas nak mari, tak usah bising. Buka payung, bentang tikar, tidur. Kepala masuk bawah payung. Kaki boleh selimut. Tidur, kalau saya tidur. Pasal besok kita nak guna tenaga banyak ni. Tadi dah berjaga dah tadi. Petang tadi dah zikir dah apa semua. Tidur. Besok nak pergi melontar lagi nak guna tenaga 6 km pergi balik. Kena ingat tidur kita. Sampai giliran kita baru kita bangun. Baru kita pergi. Kan? Kalau giliran kita paling akhir tak apa. Kalau sempat sembahyang subuh di situ kita dapat lagi pahala ekstra. Ikut sunnah Nabi, pasal Nabi sembahyang subuh di Muzdalifah. Terpulang rezeki kita kat mana. Okey. Lepas tu pergi sampai ke Mina. Di sana kita kutip batu. Berapa biji batu kita nak kutip? Dari segi hukum, 7 biji. Hukum, 7 biji. Dari segi praktikal, kutip sebanyak-banyaknya. Pasal kita tak tahu di Mina sana ada batu, tak ada batu. Pasal semua sekarang dah premix, dah tar semua. Kalau saya kutip, bawa beg plastik barang tu, raup je. Apa nak masuk, masuklah. Tai unta tak ada insyaAllah. Pasal dah pagar. Kalau cerita tai unta tu lama dah usah tu pergi Mekah. Eh, pagar sekeliling. Kalau ada tahi pun, tahi orang tahu lepas. Dia berak tepi tu. Ya kan? Sakit perut. Lepas tu dia jadi keras. Panah hujan. Panah hujan dia keras. Jadi macam batu juga. Tak apa. Sampai di Mina, rehat. Mungkin nak melontar malam karang. Ikut jadual. Kita dah ada jadual. Arab dah jadualkan pergi melontar ni. Pasal takut bertembung, takut terpijak dan sebagainya. Jadi kita kena disiplin. Cuma kita uruskan batu tadi. Masukkan air dalam plastik tadi, nak bezakan batu ke tidak. Sama ada batu atau tanah liat atau seripan semen atau mungkin minyak tar. Kita ambil bilang batu tadi, uncang plastik kecil kita bawa plastik kuih tadi, masuk tiap-tiap uncang tu 10 biji, 10 biji, 10 biji, sebanyak 10 uncang.
Jangan pakai uncang kain ni, cantik sangat. Itu yang bawa balik batu. Lebih melontar pun masuk poket, sayang uncang nak balik, tunjuk ke cucu. Sampai Malaysia ada batu 3 biji dalam tu, dah kena wajib hantar balik. Tu banyak saya tukang bawa batu tu pula. Okey. Okey. Bawa nak melontar malam ni, kita lontar satu jamarah. Bawa satu uncang je. Dalam tu ada 10 biji, nak pakai 7, spare 3. Takut hilang, takut jatuh. Angkat langgar dorang berbuk jatuh. Nak ambil kat mana kan? Balik, pelepuk, pelepuk, pelepuk. 7. Cukup 7. Confirm 7. Buang. Jangan tambah lagi bid'ah. Ini ibadah bukan main-main. Oh, dah habis 7 batu, ada habiskanlah. Ini bukan main-main, ini ibadah. Orang kata 7-7 lah. Semayang 4 rakaat, hari tu sihat. Tambah satu lagi lah. Sementara sihat, mana boleh? Kan? Itu kena fokus betul-betul. Okay? Malam besok nak pergi lontar 3 jamarah. Lepas lontar 7 tadi, kita bergunting. Di sini banyak masalah, apa dia? Masalah perjalanan. Pasal jarak jauh. Tiap muassasah, pakej-pakej urus sendiri. Kalau muassasah-muassasah yang urus, okay? Tiap muassasah biasa Arab ni lantik 10 orang tukang tunjuk jalan. Sebab satu muassasah 2,500 orang, dia sediakan, dia pecah 10 grup biasanya. Jadi bangla yang bawa kat depan ni, atau orang badui yang bawa lambang maktab. Okey. 80/1 bermakna martak 80, kumpulan pertama. Dia pun pergi. Dia tak bilang seorang-seorang. Okey, kumpulan pertama 200 orang. Katakanlah, tak ada 300. Masuk, masuk, masuk. Dia tanya, ustaz dah berapa? Baru 100. Saya kata, mana nak bilang? Lama tu kan? Ikut dan lah. So pergi, boom. Daripada Muaisim, tempat kita bukuh tu, tak kira pekeh, tak pekeh, duduk tempat yang sama sekarang ni. Lalu kita sampai ke tempat melontar, kita akan jumpa, mula-mula jumpa jamarah sughra. 10 hari bulan nak melontar tu, sebelum tahlul, masih dalam pakai ihram ni, laki-laki pakai ihram ni, melontar jamarah sughra, tidak melontar malam tu. Okey. Pergi lagi ke depan, jumpa jamarah wusta, pun tidak lontar lagi. Pergi lagi ke depan, baru jumpa jumrah kubra, orang semua melontar, kita pun lontar, jangan tunggu arahan. Sebab bangla tadi dia nak balik, dia tunjuk jalan je. Dia pun sampai sana, dia pun pusing balik ke bawah, so dia pun balik. Kalau kita ikut balik, sampai ke kemah balik, tak melontar kita. Sebab nak patah balik semula tu, kena turun pergi ke depan 2 km. Baru boleh pusing balik. Okey, nampak orang melontar, kita melontar. Bilang sendiri. Waktu kat sini ni, kalau ada petugas pun tak boleh berdiri lama sini. Pasal Arab tak nak orang berimpun. Kalau berimpun takut jam. Sebab banyak yang mati terpijak pun semua dulu kerana berimpun. Melontar dan melontar, roh dia suruh jalan. Askar akan jaga kawasan ni. CCTV ada semua. 1,200 kamera dia pasang. 16,000 tentera yang jaga situ. Okay. Tepu haji ni satu ibadah yang hebat. Ya kan? Kalau Amerika boleh, dia nak bom-bom sekali bati 3 juta. Kalau boleh, ya kan? Tapi semua tu kerja Allah Ta'ala, tak berani dia pun. Takut bom tak meletup, naik balik, letup dia pula, kan? Okey, habis melontar, kita lontar, sudah habis lontar, keluar ke jauh sikit, baca doa. Lepas baca doa, kita pergunting. Dapat tahlul awal. Balik tu dah lengan kangkung. Sampai ke kemah malam tu, mandi-mandi, orang perempuan boleh bawa 7 botol sempu. Masuk, sempu 7 botol kan? Cuma bila air pula, dah kena berebut. Nah, tu biasa. Okay. Laki-laki dah mandi-mandi, tukar pakaian biasa. Dah tak pakai ihram. Daripada sekarang sampai selesai haji. Okey, ada 3 lagi. Melontar 3 jamarah 3 hari, balik ke Mekah tawaf dan sa'i pakaian biasa. Okey. Sebab tu lepas tahlul awal tu kita selapang selapang-lapangnya. Okey. Okey kakak EO. Okey. Nampak letih. Tu boleh cukup. Dia memang kena gunting. Tak gunting tak dapat tahlul awal. Lepas melontar jamarah Kaabah, gunting atau cukup. Nah, cuma kena jaga adab-adab, kena jaga. Okey, saya nak tutup ni sekejap lagi. Saya nak tunjuk gambar-gambar orang yang tak jaga adab-adab ni. Okey, tuan-tuan rahmati Allah, ni cabaran-cabaran yang perlu kita hadapi. Pertama, dalam satu kemah orang ramai. Okey, 16 orang satu B. Satu B tu 13 kali 13 kaki. Saya pernah ukur. Okey, 16 orang tidur.
Kadang-kadang kalau kita tidur nak taruh beg sama kita, maknanya tak muat. Oleh sebab itu kena pilih sama ada kita dalam kemah atau beg dalam kemah. Kalau kita rasa beg kita kena dalam kemah, kita tidur luar kemah. Tapi biasanya boleh. Kalau diatur kompromi betul-betul boleh. Diatur bersusun-susun. Celah-celah tu kita akan susun-susun. Boleh. InsyaAllah boleh. Kadang-kadang kemah diambil oleh tentera dan sebagainya. Nasib kita tak baik. Saya pernah jumpa alami keadaan ini. Terpaksa kena tidur di luar. Redah lah. 3 hari je, 3-4 hari je. Bukan lama. Okey. Berhaji tu memang itu cabaran. Ingat, Nabi pergi haji tak ada kemah. Nabi pergi haji tak ada tandas. Nabi berak celah batu je sahabat-sahabat. Tak ada air nak basuh, istinja pakai batu. Cuba bayangkan batu panah sapu sini tak terangkat je. Kan? Bayangkan kan? Kita ada tandas, cuma nak kena berebut sikit, nak kena kiu sikit, mengaku kalah. Apa? Kadang-kadang kita terpaksa kena tali-tali kita bawa tadi kena ikat nak buat peneduh pasal kemah tak cukup. Sabar di bilik air. Ni bilik air. Musim padat macam ni lah. Setiap kali nak masuk waktu solat, demikianlah keadaannya. Semua tu nak kencing, semua tu bukan pergi main-main. Semua gini, kaki cepatlah nak keluar kan. Okay, tu tak tahu tanda mana laki-laki mana perempuan. Terbuka zoom, perempuan biasanya ceroboh. Kalau dia masuk, sengih jalan kita nak masuk macam mana. Okay. Ini kena sabar. Pak cik ni kata aku tak tahan dah. Daripada tadi tak keluar-keluar. Pasalah nak macam mana? Ya kan? Orang dah tak keluar, dia nak kencing. Dia tak boleh tahan air kencing. Oleh sebab itu kalau ada penyakit, bawa Pampers. Kalau penyakit tak boleh tahan kencing, pakai Pampers, ceruk aja. Buat tak reti. Lepas tu uruslah. Bawa beg plastik sampah, jangan lupa. Okey? Kencing dalam botol. Ini kerja laki-laki, perempuan tak masuk. Okay. Boleh pakai tak boleh, tapi jangan biarkan kat situ. Berasap lagi, saya pergi ambil nada ni berasap ni. Ini tengah berasap lagi tu. Orang kat sebelah balik dinding tu orang tengah tidur, tengah baca Quran, tengah apa semua. Kencing dalam botol, buang dalam longkang air kencing tu, masuk bakul, masuk botol dalam bakul sampah. Tak cukup bakul sampah, bawa beg plastik sampah kita tu. Masuk letak kat situ. Ini tak dapat haji mabrur ni macam ni. Malboro boleh. Tengok tu. Ni apa lagi teruk? Cukur kepala, buang mata pisau. Rambut merata-rata. Dalam Islam, iman yang paling rendah buat alih keluarkan duri daripada jalan. Ini masuk pisau atas jalan. Mana letak iman? Habis. Rambut tiup di angin, masuk dalam kemah, orang tengah makan, tengah apa semua. Cukur kepala elok-elok, ambil plastik tadi, basuhkan rambut tu, gulung elok-elok, masuk dan bakul sampah. Kan? Kan tertib. Alhamdulillah, 2 tahun saya kat ni, peristiwa ni berlaku 2007. 2008, 2009, 2010, saya kempen kat Mekah, clear alhamdulillah. Pada itulah, maktab yang kita kempen. Lepas tu saya balik, saya supply agama ni ke tabung haji. Supaya edarkan semua guru agama, tolong cerita pada jemaah kalau nak dapat haji mabrur. Okey, tengok botol ha. Okey, ni rambut cuba tengok. Okey, tak apa, habis cerita. Okey, tuan-tuan rahmati Allah, saya rasa saya cukup sampai di sini. Mana-mana tak sempat soalan dan sebagainya tu, boleh hubungi kemudian, hubungi saya kemudian. Kalau di Mekah, nombor telefon saya di Mekah. Saya kena cari juga, tak ingat. Banyaknya miss call ni. Okey, kejap ya. Okey, kalau pakai prepaid Mekah, 0535 788309. Dah beritahu dulu kan? Dah beritahu dulu, alhamdulillah. Nombor yang sama. Okey. Kalau pakai prepaid Malaysia, kena tambah kod negara. Kat depan tu tanda campur atau 00966. Buang kosong jadi 9665357 terus. Dia tak ada kosong lah. Plus 9665357 883009. Kalau pakai
pakai prepaid. Prepaid Malaysia janganlah pakai kat sana, nyaya nak bayar mahal. Okey, sampai sana beli prepaid sana. Atau beli ringkat. Ada Telekom makan kempen beli ringkat, saya pun tak ingat dah. Ada dia bagi itu sekeping. Lebih murah sikit nah. Okey, tuan rahmati Allah, saya rasa saya kena cukup sampai di sini. Nak lanjut lagi pun saya ada kerja lagi petang ni. Apa-apa perkara boleh hubungi saya kemudian. Kalau boleh benda yang mereka ringkas mudah-mudah boleh tali, apa ni, atau SMS. Tapi kalau panjang kena telefon. Nah, kalau agak complicated sikit. Ini SMS kat saya 5 soalan. Pening saya nak jawab. Kan? Jadi tak usah banyak sangat, telefon tak apa. Jadi saya rasa kita jumpa di muka insya-Allah. Saya kalau tak ada perubahan akan pergi pada 23 hari bulan, saya lapor diri 12 tengah-tengah hari. Di Kelana Jaya insya-Allah. Flight saya turun di Jeddah, kemudian naik bas ke Madinah. Okey. Saya kalau tak ada perubahan apa-apa, saya akan berada di Ibu Jabat Tabung Haji. Tugas saya menjawab soalan melalui telefon. Itu tugas saya kat sana kalau tak ada perubahan setakat ini. Kita doakan semoga kita akhir dengan tasbih kifarah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.